صوم غد عن أداء فرض شهري رمضان هذه سنتي فرض لله تعالى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, segala puji hanya bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat dan salam kita sampaikan untuk Rasul junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kultum puasa Ramadan kali ini, saya akan membahas tentang orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Hal ini bisa disebabkan karena tidak melaksanakan amal-amal yang baik di bulan Ramadan. Padahal puasa Ramadan ini memiliki segudang berkah dan pahala untuk digapai. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, apabila datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan pun dibelenggu. Hadis riwayat Muslim. Dari sabda Nabi Muhammad SAW tersebut, kita tentunya menyadari betapa pentingnya bulan Ramadan. Oleh karena itu, dalam kultum puasa kali ini akan dibahas tentang orang-orang yang tidak mendapatkan berkah dan malah merugi saat bulan Ramadan datang. Seperti Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa selain lapar, dan berapa banyak orang yang sahur di tengah malam tapi tidak mendapatkan apa-apa selain begadang. Hadis riwayat Nasa'i. Hal ini menandakan bahwa kultum puasa Ramadan tentang orang-orang yang merugi di bulan Ramadan ini sangat penting dan berguna bagi umat Islam. Jangan sampai kita hanya menahan lapar tapi tidak mendapatkan pahala. Contoh orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Pertama, orang yang puasa hanya mendapatkan lapar dan haus. Orang yang puasa hanya mendapatkan lapar dan haus adalah orang-orang yang pahala puasanya telah hilang. Hal ini dikarenakan mereka telah melakukan hal-hal seperti berdusta, bergunjing, serta melihat aurat lawan jenis dengan hawa nafsu. Dimana hal-hal tersebut adalah beberapa contoh perbuatan yang menghilangkan pahala puasa. Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasa tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga. Hadis riwayat At-Tabrani. Kultum puasa ini mengajak kita untuk memanfaatkan datangnya bulan Ramadan sebaik mungkin untuk menabung pahala sebanyak-banyaknya, karena bulan Ramadan ini menawarkan banyak sekali kebaikan-kebaikan yang harus kita lakukan untuk mencapai takwa. 2. Orang yang tidak mengikuti tarawih sampai selesai. Seringkali kita melihat ada orang yang sudah keluar sebelum sholat tarawih selesai. Orang-orang yang tidak mengikuti tarawih sampai selesai tersebut menjadi salah satu bahasan kultum puasa kali ini. Biasanya banyak orang yang sudah keluar dari masjid sebelum dimulai sholat witir. Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang sholat tarawih mengikuti imam sampai selesai ditulis baginya pahala sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Dengan sabda Rasulullah SAW tersebut, tentunya akan sangat merugi bagi siapa saja yang meninggalkan sholat tarawih sebelum selesai. 3. Orang yang jarang membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Membaca Al-Quran sebagai kitab umat Islam yang merupakan amalan yang menjanjikan banyak pahala, apalagi bila dilakukan di bulan Ramadan. Kultum puasa ini akan menjelaskan tentang orang yang merugi karena jarang membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan dengan 10 pahala. Hadis riwayat Tirmizi. Dari sabda Rasulullah SAW tersebut, kita bisa melihat betapa besarnya pahala yang kita dapatkan membaca Al-Quran saat bulan Ramadan. Jadi di kultum puasa kali ini, membaca Al-Quran sudah seharusnya menjadi salah satu hal rutin yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Oleh karena itu, setidaknya kita bisa mengamalkan bacaan Al-Quran kita serutin mungkin.
Banyak juga orang yang membuat target menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Kamu bisa membaca Al-Quran setelah selesai berbuka puasa, setelah tarawih, serta menjelang imsak. Keempat, orang yang tidak menjaga sholat. Sholat adalah tiang agama, jadi sholat adalah amalan terpenting bagi seorang umat Islam. Tentunya tidak hanya di bulan Ramadan saja, tapi kita diwajibkan untuk sholat setiap hari dengan tidak terkecuali. Sesungguhnya, pertama kali yang dihisab dari segenap amalan seorang hamba di hari kiamat kelak adalah sholatnya. Bila sholatnya baik, maka beruntunglah ia, dan bila mana sholatnya rusak, sungguh kerugian menimpanya. Hadis riwayat Tirmizi. Meninggalkan sholat wajib sama saja dengan puasa atau menahan haus dan lapar yang kita kerjakan menjadi sia-sia. Maka dari itu, sholat adalah amalan terpenting yang harus kamu lakukan setiap harinya. Itulah kultum puasa singkat tentang orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Semoga kita tidak termasuk ke dalam bagian orang yang merugi tersebut dan senantiasa menjadi pribadi yang menjaga amal ibadahnya. Sekian kultum dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan هذه سنتي فرضا لله تعالى.